What's up, selamat datang, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal mainin lagi GTA San Andreasnya, kita bakal namatin lagi. Namun hari ini beda lagi gitu kan, kemarin itu kan menggunakan mod Naruto, nanti kita bakal lanjutin lagi kayak gitu. Tapi sekarang di sini gue memakai mod yang ini GTA Extreme ya, yang full mod. Jadi ini memang di depan rumahnya ada air mancurnya kayak gini lah ya. Pergilah ke Paejo dan tinggal sebelah yang dia, oh yang tinggal di sebelah rumahnya katanya ya kan. Oke, namun kita jawab dulu panggilan ini, kayaknya panggilan ini ya misinya ya. Kita bakal langsung lanjut misinya. Oke, bahasa Inggris. Hey, what's up? Oh. Kampung ini tidak lagi besar. Oke, cuman tidak ada suaranya gitu kan, bodoh amat. Jadi kita ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya gitu kan. Namun kayak gitu ya. Oke, thanks. Oke, don't mention it. Oke, nah ini dah. Kita pergi ke sini katanya tadi kan. Ini bahasanya campur-campur ternyata yang nggak diedit secara sempurna. Oke, ke Pak Ijo atau ini siapa namanya? Iya, Homi. Oke, ini namanya Rider. Nah, iya Rider, lupa gua anjay. Oke, cuman ini suaranya nggak ada ya kalau nggak di GTA Extreme ini. Aduh, suram. Oke, langsung saja lanjut. Ya kan ini mereka pokoknya ngelawan geng balas kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung saja lanjut gitu kan. Lanjut meluncur menggunakan bunyinya kok gini ya? Gunakan res tua, tuh kan subtitlenya cepet banget itu loh. Oke, pokoknya kita ini ke rumah seseorang ya kan. Oh iya, ingat nih gua nih, ke rumah seseorang kalau nggak salah, cuman gua lupa nih orangnya kayak gimana. Bukan ke rumah sana ya, kita disuruh cukur rambut dulu di awal-awal ini ya kan. Oke, nah aduh. Oh iya, kita harus mendarat di depan itunya persis nih. Nah, oke. Nah, langsung dah. Oke. Langsung dah. Disuruh potong rambut. Seperti biasa, kita nanti bikin rambut yang aneh-aneh. Oke, kita warnain dulu rambutnya gitu kan. Waduh, langsung rambut gitu kan. Rambut, duit banyak nggak? Waduh, duit ini soalnya gua nggak pakai cheat ya kan. Jadi duitnya sangat kritis ya kan. Oke, kontrol 500 nggak cukup. Duitnya cuma 300 tuh ya. Mana ya? Apro ini rambutnya yang gede kayak gitu ya. Cesar. Oke, coba Cesar ini deh. Oke, kita coba lihat tuh kan. Ini suara ininya ada loh. Oke, nggak bagus ya. Suara apa? Suara guntingnya tadi ada loh. Ini up, kalau nggak apro aja deh biar lebih sangar gitu kan. Ini aduh, mana tadi control maksudnya, control mahal ya, gua lupa 500 tadi. High face ini dong kayak gimana nih, coba kita lihat dulu. Nah kayak gini lah ya, lumayan bersih. Oke, 150. Oke, yaudah deh, kita langsung saja ambil yang ini saja, lumayan lah ya. Oke, dan tukang cukurnya ternyata si Franklin. Hey Franklin, jadi tong cukur sekarang ya dia di GTA SA. Oke, jadi kita langsung saja lanjut. Oke, misi pertama. Ini awal-awal emang cukur doang ya. Oke, mantap lah, lu keren banget ya katanya. Iyalah, gua kan emang keren dari sononya boy. Waduh, ini gua ngarang ceritanya nih ya. Jadinya Oke, kita sekarang sudah membersihkan rambut. Oke, mari kita langsung lanjut. Oke, kamu kelihatan kurus ucok, langsung saja kita makan di sini lagi katanya. Waduh, bilang aja mau minta traktir ini. Oke, langsung makan dah. Loh, kok di sana ada apa itu? Ada subur makan sound guys. Ya, ada yang subur di sana. Oke, langsung. Dah, iya, paham. Paham. Oke, paham. Paham. Pokoknya paham di sana, di sini makan. Tekan tab untuk statistik untuk melihat kondisi ucok. Oke, ya, mampus, paham. Oke, kita disuruh makan dulu di sini. Cuman di GTA Extreme ini gua salutnya itu ya, ini animasinya lebih jelas kayak gitu ya. Oke, nah jadi gua lebih suka gitu loh. Oke, makan dua kali udah cukup deh ya, makan dua kali. Nah, ini dah. Aduh, ini botak nih, otaknya yang botak atau apa ya tuh kan? Bikin kekacauan. Tuh kan? Malah malak orang gitu. Oke, jadi duit mana? Ya, sekarang dah, mana duit? Hey, you man. Bodoh amat lu ya. Ini sekarang gua mau beli makan. Ya, namanya juga perlu uang. Ih, mampus.
Mampus. Mampus lu. Jerah enggak? Lu pakai pistol, kasirnya pakai shotgun. Mampus gitu. Eh, ampun woi. Wah. Ampun, 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 ampun. Ampun, dah. Enggak lagi. Enggak lagi. Iya, enggak lagi. Mampus enggak? Aduh, banyak. Oh, banyak kena nih. Oh, enggak. Banyak aman. Oke, kita aduh, ini ke tempat yang udah adem ayem gitu kan, udah makan bayar ya kan. Kita udah baik-baik perilakunya. Eh, teman kita yang bodoh. Udah baik-baik gitu kan. Nah, ini gua kebiasaan jalan sini mulu nih. Soalnya enak jalan sini nih. Lebih lurus jalannya gitu loh. Oke, langsung kita parkirin lagi mobil Paijo Tarota ini ya. Kita udah baik-baik gitu kan. Malah dia. Oke, Graffiti ya. Oke, terima kasih ya udah menyampaikan ke homie. Misi selesai. Langsung kita save lagi. Kita bakal lanjut lagi ya. Misinya ya kan. Misinya ini per episode. Nanti gua bakal per episode ini kan per satu video. Cuman hanya gua mainin satu misi. Kalau kalian mau dua misi silakan tulis di komen bawah. Biar durasinya makin lama gitu kan. Kali aja bagi... kalian mau durasinya lebih lama silakan di komen, mau durasinya seperti ini saja pendek-pendek saja juga komen ya kan, jadi gua bisa tahu kalian itu maunya gimana gitu kan. Oke, semuanya sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir video. Jangan lupa di like, share dan juga subscribe di channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kim An.